Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Nana selain hanya bersabar menghadapi apa yang telah diperbuat oleh Mama Farah terhadap dirinya. Mama Farah saat ini selalu saja menyalahkan Nana atas apa yang telah terjadi pada Junior. Meskipun ia sendiri tahu bahwa semua itu bukanlah salah Nana sepenuhnya, karena juga salah diri.